Bima Gans. Era? Apa? Oh. Okey. Kita akan teruskan untuk acara yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu. Untuk perlawanan akhir bagi kategori wanita. Bagi kejohanan Rabi 7 sebelah Pantai Timur. Diminta masuk pasukan PLD Kota Baru Wanita dan juga PLD Kuala Terengganu Wanita. Setelah pun dipanggil masuk, dua pasukan mencari kejaraan akan bermain di peringkat Final Cup bagi kategori wanita. Dengan jersi merah hadir dari negeri Kelantan, PLD Kota Baru akan menentang. Pakai jersi warna hijau kuning yang ini ialah pasukan dari negeri Terengganu, PLD Kuala Terengganu. Dua pasukan dari dua pusat latihan daerah dipertemukan di pentas final untuk kita cari betul-betul siapakah ataupun pasukan manakah yang layak bergelar juara untuk kejohanan rugby 7 side NRTP peringkat Zon Timur 2024. Sepak mula terus setelah ada tiupan whistle dari pengadil perlawanan untuk penguasaan pertama. Namun ada kesalahan knock-on saya kira. Cubaan tangkapan dari salah seorang pemain PLT Kuala Terengganu terlepas untuk memberikan scrum down. Penguasaan awal milik PLD Kota Baru dalam teritori pasukan Kota Terengganu. Okey, diminta untuk pasukan PLD Kota Baru dan PLN Terengganu untuk berada. Sama-sama itu saya akan bacakan senarai pemain-pemain untuk kedua-dua pasukan PLD Kota Baru di bahagian kiri. Di bawah pengurusan Encik Muhammad Zuraiman Ripin, dibantu Muhammad Azizi Ahmad Abdul Sani dan juga Nik Farida Ismail sebagai jurulatih dan juga fisio pasukan. Mereka nak main ada yang Nur Syafiza Awang Azami jersi 7, Nurul Syasha Nadirah jersi 11, Nur Ismahani Ismail jersi 6, Nurul Nisa Syamsubahri jersi 18, Syahirah Muhammad Syam jersi 16, Akila Zulkapli dan juga Dini Umairah Adik Beradik jersi 12 dan 14, Atia Artika Aivizam jersi 13, Syahirah Hanani Muhammad Yatim jersi 15, Amalin Syazlin Mazwadi jersi 8, Waliah Syajidah Muhammad Syam jersi 17 dan juga main terakhir untuk pasukan PLD Kota Baru Nur Umairah binti Muhammad Rapi memakai jersi nombor 4. Antara itu ada salah seorang pemain dari PLD Kuala Terengganu sedang menerima sedikit rawatan di dalam padang, terbaring main ini mengalami sedikit kecederaan. Di bawah pengurusan Puan Iliana Patricia Cik Muhammad Zulkarnain, dibantu Coach Mat Fadir Abdul Ghani serta Kristina Patricia Matlui sebagai fisio pasukan PLD Kota Terengganu. Pemain mereka ialah Nurul Farahana Idi Asri jersi 11, Irtina Patricia Sliman jersi 19, jersi 4 Patricia Humaira Hatim, Nur Rabiatul Adawiyah Muda jersi 2, Nur Arisa Miazara Muhammad Alizam jersi 9, Wan Farah Syafira Wan Muhammad Kamal jersi 21, Nurul Iliana Syahida Ambak jersi 14, Asma Husna Muhammad Zuraidi jersi 20, Nur Rasha Alia binti Fazli jersi 16, Nurul Nurdiana binti Syamsu Bahari jersi 18, Puteri Anis Safia jersi 10 dan juga main ke-12 untuk PLD Kuala Terengganu mengenakan jersi nombor 23 Nur Adriana Adia binti Syamsuddin. Telah masuk pasukan medik bau stretcher untuk bawa keluar main ini bagi menerima rawatan di luar padang. Harapkan agar tiada sebarang kecederaan serius menimpa supaya haji ini boleh balik pulang ke negeri Terengganu untuk menyampaikan dengan kepada pasukan yang mendapat ingat gangsa. Ada perbincangan di antara pengadil perlawanan dan juga dua orang ketua pasukan wakil kapten bagi dua pasukan. Dan kita akan terus dengan scrum down untuk pasukan PLD Kota Baru.
Jangan lupa juga saya ingin mengucapkan tahniah kepada pasukan PLN Terengganu yang baru saja berjaya dapat tempat pertama bagi kategori plate untuk bawah 16 tahun menewaskan pasukan PLD Kota Baru dalam perlawanan sebentar tadi. Advantage untuk PLD Kuala Terengganu tidak menandakan pengadil untuk terus penalti. Session milik Kuala Terengganu untuk pertama kali. Baik siapa yang datang pick up, cuba untuk lakukan larian kembali set up untuk lalahan yang mereka masuk ke dalam. Nombor 7, nombor 7. Nombor 7. Kelantan. Nombor 7. Ha. Ini sama baru traffic hutan. Advantage. Sekali lagi PLD Kota Baru mencari main di hujung hantaran daripada Akilah Zulkapli. Bijak sekali mencari kakak dia. Adini Umairah Zulkapli. Combo adik-beradik. Jersey 12 dan juga 14. Okey, diminta untuk try pertama, mata pertama di perlawanan ini milik pasukan PLD Kota Baru. Sekali lagi kita lihat Nurtini Umairah, iaitu kakak, bijak sekali buat larian selepas mendapat hantaran baik daripada adik beliau Nur Akilah Zulkapli untuk terus melakukan try di hujung padang. 5-0 kelebihan milik PLD Kota Baru di minit yang ketiga. Sudah pasti power try dicari pasukan PLD Kuala Terengganu untuk sekurang-kurangnya leading di perlawanan ini. Gerakan dari pasukan jersi hijau kuning. Larian menggunakan winger di bahagian kiri padang. Jaya dijatuhkan oleh Nurul Syasha Nadira Ahmad Yatim setelah tadi. Bijak terus free kick. Sekali lagi perlu diberikan perhatian pemain C11 dari PLD Kuala Terengganu, Nurul Farhana binti Idi Asri. Seringkali menipu pihak lawan dengan larian-larian yang laju. Hampir sejuri namun ada satu tiupan whistle. Penalti untuk PLD Kuala Terengganu. Masih lagi mereka perlahan masuk ke dalam teritori pasukan PLD Kota Baru. Penalti. Ke crushing di bahagian tengah padang. Ada dua orang pemain menunggu di hujung padang. Satu dami sekali lagi Nur Farhana. Dan dah main dalam advantage. Masih ada advantage untuk PLD Kota Terengganu. Untuk penalti, time off seketika, salah seorang pemain jersi merah dipanggil. Lepas kita lihat salah seorang pemain dari PLD Kota Baru, jersi nombor 16 Nur Syahirah Muhammad Syam, terpaksa berehat seketika luar padang. Kesalahan dilakukan seperti tadi tidak diberikan peluang oleh pengadil. Not tak back 10 dan terus saja kad kuning. Kelebihan PLD Kuala Terengganu dengan layangan kad kuning seperti tadi. Pasukan PLD Kota Baru dipaksa bertahan dengan hanya 6 orang pemain. Dan kini masih lagi penalti untuk PLD Kuala Terengganu. Quick tap. Takkan awal di bahagian hujung. Terus lebarkan ke sebelah kiri. Kali ini masuk menebuk di bahagian tengah padang pula. Kelebihan masih lagi milik pasukan PLD Kuala Terengganu. Dengan dua orang pemain ekstra menunggu di bahagian kiri. Terus lebarkan. PLD Kuala Terengganu terus bermain hujung. Terlebih pula sedikit over hantaran dari center saya kira. Namun masih ada lagi advantage untuk pasukan dari negeri Terengganu ini. Penalti PLD Kuala Terengganu. Sudah pun dah masuk. Lepasi garisan 22 meter teritori PLD Kota Baru. Lalahan PLD Kuala Terengganu dalam misi mencari mata penyamaan sekurang-kurangnya melalui gerakan ini.
dengan pasukan PLD Kota Baru yang kekurangan seorang pemain. Kelebihan pemain milik PLD Kuala Terengganu. Sudah pun menunggu empat orang pemain di bahagian kiri. Memaksa pasukan PLD Kota Baru bertahan sebaik mungkin. Satu lagi. Penalti diberikan kepada PLD Kota Baru. Kali ini gunakan forward mereka untuk besar ini untuk melakukan hentakan. Ada support datang bantu. Baik juga pertahanan dari PLD Kota Baru. Dan tiupan panjang dari pengadil perlawanan mengesahkan. PLD Kota Terengganu berjaya mendapatkan try di penghujung separuh masa pertama. Jaya mereka sekaligus menamatkan perlawanan dengan keputusan seri di separuh pertama 5-5. Dan kita berehat untuk separuh masa kembali selepas ini. Okey, selepas ini diminta bersedia terus pasukan PLN Kelantan dan juga SS MP bawah 14A untuk aksi final. Jangan tak rakam pun cik Albeki ya. Thank you.
Bermula separuh masa kedua. Kita dikejutkan dengan try daripada PLT Kota Terengganu di hujung-hujung separuh pertama. Berjaya juga mereka menyamakan kedudukan ataupun menyamakan mata dengan PLT Kota Baru setelah melakukan serangan bertalu-talu sebenarnya, penalti demi penalti. Gerakan demi gerakan dan air sekali berjaya juga mereka menebuk lubang, mengesan kekosongan di bahagian pertahanan PLT Kota Baru untuk menyamakan kedudukan. Lima sama, mereka mulakan di separuh masa kedua. Di samping itu juga para penonton minat rugby tanah air boleh juga singgah ke link di sebelah. Kami juga sedang menyiarkan dua lagi live kejohanan Super School, satu di Bumi Kedah di sekolah Kolej Sultan Abdul Hamid sedang berlangsung perlawanan di antara Kesah menentang SMKAB, sementara di Bumi Johor di Padang Juara SSTMI sedang berlangsung siaran langsung perlawanan pertama Super School Academy di antara Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail menentang SMK Jalan 3 Aras. Jangan lupa juga untuk esok perlawanan di antara pasukan SMK King Edward the 7 menentang Sesma bertempat di Stadium Rugby Terengganu. Sambung kita di final kategori wanita kejohanan NRDP 7 side Zon Timur 2024 dengan baki perlawanan berbaki kurang lebih 3 minit lagi. Perlawanan tampak semakin panas. Kedua pasukan saling menyerang. Hanya satu try saja diperlukan saya kira sebelum pasukan itu perlu defend kau-kau untuk menjadi pemenang. Dengan sekarang scrum down milik pasukan PLD Kota Baru, peluang untuk mereka mendapatkan satu lagi try. Sudah pun berada dalam teritori PLD Kota Terengganu. Buka je. Ada je pun. Berapa? Dan berjaya juga lepas main cilik ini. Cubaan mencari super try namun berjaya juga ditutup pertahanan terakhir dari PLD Kuala Terengganu. Namun nasi sudah pun menjadi bubur. Nurul Nisa Syamsul Bahari sudah pun mencatat nama selaku try scorer di perlawanan final ini. 10-5 pasukan PLD Kota Baru di depan. Tahu. Semua cerita apa sini kedut tengah. Bola, 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 bola
Backing. Oh, backing. Backing mall. Abi. Abi. Yo yo yo. Apa apa? Ada kat kamu ni. Dan Kelantan sudah pun tamat jam-jam rasmi kami. Sudah pun main di final play. Masih lagi penguasaan milik PLD Kota Baru kali ini melalui Dayang Nur Syafiza Awang Azami. Mampukah dia untuk mencatat nama selaku try scorer terakhir? Still at the moment, kemenangan berpihak kepada PLD Kota Baru. Tiupan panjang dari pengadil perlawanan mengesahkan tamat sudah perlawanan dengan kemenangan PLD Kota Baru. Berjaya menewaskan PLD Kota Terengganu dengan skor 15-5. Okey, alhamdulillah. Saya dah tahu keputusannya. Tak perlu urus dia menyatakan kepada saya. Okey, apapun PLD Kota Baru wanita dan juga PLD. Dan sekarang yang kita alihkan tumpuan kita. Lihat di gawang gol itu sedang bersedia dua pasukan terkuat bagi kategori bawah 14 tahun. PLN Kelantan yang mengejutkan kita di perlawanan separuh akhir menewaskan SSMPB. Oh, Kelantan ke? Bakal masuk ke padang untuk berjumpa dengan lawan mereka. SSMPA bawah 14 tahun. Sama kita nantikan kemasukan kedua pasukan bakal juara ini. Merebut kejuaraan kejohanan Rugby 7-Side NRTP peringkat Zon Timur bagi tahun